Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus besertamu. Kita bersyukur atas hari ulang tahun Kasih Santo Yosef Bronkendik yang ditandai juga dengan peletakan batu pertama pembangunan gereja baru. Marilah supaya doa-doa syukur kita pantas, kita menyatakan tobat. Bacaan pertama, pembacaan dari kitab kedua Samuel. Pada suatu malam, datanglah firman Tuhan kepada Natan. Pergilah, katakanlah kepada hamba-Ku Daud, beginilah firman Tuhan. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat istirahat bersama nenek moyangmu, Aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, dan Aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan menghadirkan rumah bagi namaku, dan Aku akan mengokohkan takhta kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapanya, dan ia akan menjadi anakku. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Perjanjiannya.
menurut Matius. Menurut silsilah Yesus Kristus, Yakub memperanakkan Yusuf, suami Maria, yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Sebelum Kristus lahir, Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf. Ternyata, Maria mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Iman itu ada tokoh-tokohnya. Dalam perjanjian lama itu Abraham. Itu yang kita dengar dari bacaan kedua surat Paulus kepada jemaat di Roma, yang isi singkatnya, meskipun tidak ada dasar untuk berharap, Abraham percaya. Dan meskipun tidak ada dasar untuk percaya, Abraham berharap. Maka kita menyaksikan kisah-kisah ajaib yang menunjukkan besar, mendalam, bermutunya iman Abraham. Ia keluar dari kampung halamannya yang disebut Ur, yang sekarang ini berada di selatan negara Irak, yang baru-baru Bapak Paulus kunjungi. Lalu berjalan 40 tahun ke tanah terjanji yang ada di Palestina. Bayangkan. Coba kalau kita, coba kamu dari Brongkendit ini, bentar jalan kaki ke kota. Kosa ketidak. Kalau-kalau langsung mati. Abraham 40 tahun berjalan. Abraham sampai tua, dia tetap punya anak. Baru tua-tua pangka begitu, itu besar janji dia. Kau nanti saya kasih anak. Kau anak nanti itu seperti bintang-bintang di langit dan seperti pasir-pasir di pantai. Mama yo, kau banyak apa? Kasih makan terbisa apa? Lalu terjadilah mukjizat itu. Sarah istrinya melahirkan seorang anak yang disebut Ishak. Tapi Ishak belum tua, Tuhan Allah sudah minta, kalau bisa persembahkan dia, karena saya mau makan daging. Baru itu Abraham dia mau tikam Ishak begini, malaikat ke tangan, tahan dia ke tangan. Tangan. Dia angka mata begini, dia lihat satu babi besar saja,
demo ke tempat itu. Itulah korban mengganti Isa. Dan seterusnya, bapak-bapak dan ibu-ibu, baca Alkitab. Yang kamu orang baca media sosial di HP saja. Itu baca Alkitab lah. Setiap hari bangun pagi hanya lihat HP saja. Ada hoax apa di situ. Oleh karena iman yang besar itu, Santo Paulus melukiskan, meskipun tidak ada dasar untuk berharap, tapi Abraham dia percaya. Meskipun tidak ada dasar untuk percaya, dia berharap. Dan harga kemuliaan imannya sampai sekarang, kita punya pak saudara, kaum muslimin, muslimat juga, menyebut pasti Abraham, Ibrahim. Betul tidak? Itu tanya. Yang patronnya Santo Yosef, hampir tiap hari harus doa Santo Yosef. Supaya gereja ini lancar. Tujuh. Kalau di dalam tradisi gereja selalu disebut melalui Maria kita pergi kepada Yesus. Selatin bahasa resmi gereja Katolik bilang Per Mariam ad Yesum. Tapi mengenai Santo Yosef, lebih jelas lagi. Ite ad Yosef. Pergilah kepada Yosef. Nomor satu, karena ia suri tauladan. Seperti Injil tadi. Dalam Alkitab, kalau disebut jangan takut, jangan takut, itu sebenarnya berarti ganda. Artinya yang lain adalah takutlah. Takut kepada siapa? Takut akan Tuhan. Tadi dalam Injil Matius itu disebut, Yusuf jangan takut mengambil Maria istrimu, sebab anak yang dikandung itu akan dari kau dan Maria, dari Roh Kudus, dari Tuhan Allah sendiri. Perintah jangan takut itu akhirnya diterjemahkan oleh Yosef yang besar dalam sejarah gereja itu sebagai kesempatan dan kerelaan, kesediaan dan kesiapsiagaan untuk selalu takut akan Tuhan. Ini penting, bapak-bapak dan ibu-ibu ya. Kita ini hanya takut Kodim, takut ke Polres, takut siapa lagi? Takut ranse, suang gitu. Berong banyak suang diketirah. Ada juga ya. Kamu yang takut ranse dan suang gitu, takut akan Tuhan. Kita ini biasanya takut sama kita pemain tua. Betul atau tidak? Betul, jangan kamu tipu. Ada organisasi namanya ISTI, Ikatan Suami Takut Istri. Suster lagi ketawa. Suster macam istri-istri. Ada juga Ikatan Istri Takut Suami. Kita ini takut hal-hal yang merupakan bayang-bayang dari ketidakjujuran dan kemunafikan. Nah itu kedua, Yosef dalam tradisi gereja Katolik adalah pria tulus. Bahasa Latin bilang vir justus. Justus itu kata yang melahirkan keadilan, justisia, yang menghadirkan kemurahan. Gaius suri tauladan contoh sejak awal Yosef itu tidak bisa lain. Oleh karena itu bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, mempersingkat kepada suri tauladan inilah orang-orang pergi. Nah, orang-orang mencari, bahasa tinggi bilang referensi, panutan, figur, tokoh, sehingga hidup kita ini mendapat arah dan pedoman. Hari ini ada misa menyati di Yosef, pelindung gereja, pelindung stasi Santo, pelindung stasi Prongkendik. Kita mengupayakan dengan segala daya upaya membangun gereja baru.
gereja untuk kemuliaan Tuhan, karena kerja keras, karena rasa tanggung jawab, karena kebersamaan, karena kegotong royong, semua nilai-nilai baik yang bisa kita peroleh dari suri tauladan Santo Yosef. Marilah bapak-bapak dan ibu-ibu satu hati supaya perayaan ini yang kita tandai dengan peletakan batu pertama melancarkan segala usaha baik di stasi Santo Yosef Brooklyn. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Doalah supaya persembahan kita diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga. Ya Tuhan Allah yang Maha Murah, dengan tulus dan penuh kasih Santo Yosef melayani putra tunggalmu yang lahir dari Santa Perawan Maria. Semoga dengan hati yang murni kami pun layak melayani altarmu ini. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Tuhan sertamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Ya Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu secara istimewa pada peringatan Santo Yosef ini. Sebab dialah pria tulus yang kau beri tugas mendampingi Santa Perawan Maria. Dialah hamba setia dan bijaksana yang kau jadikan sebagai kepala keluarga kudus, supaya bertindak sebagai pengasuh putra tunggalmu, Tuhan kami Yesus Kristus. Dengan pengantaran Kristus itu pula, para malaikat memuji keagunganmu bersama segala kuasa di surga. Maka kami pun bersembah sujud memuliakan Dikau, menggabung suara bersama mereka dengan tiada henti-hentinya bernyanyi. Memadahkan doa syukur agung ke-10.
Sungguh kuduslah Engkau ya Allah, Engkau baik hati terhadap kami dan menaruh kasih sayang kepada semua orang. Terima kasih ya Bapa karena segala kebaikan-Mu, terutama karena Engkau mengutus Yesus Kristus Putra-Mu kepada kami. Ia datang ke dunia membuka mata dan telinga kami supaya kami dapat mengenal Engkau sebagai Bapa dan hidup rukun sebagai saudara. Ia mengumpulkan kami di sini supaya merayakan perjamuan sesuai dengan pesannya. Bapa yang maha baik, kuduskanlah persembahan roti dan anggur ini dengan kuasa Roh Kudus, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Sebab dalam perjamuan malam sebelum sengsara dan wafatnya, Yesus mengambil roti, mengucap syukur dan memuji Dikau, memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Sesudah itu ia mengambil piala berisi anggur, ia mengucap syukur dan memuji Dikau, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan kami. Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita bahwa Tuhan kita ya Tuhan yang selanjutnya nyanyikan bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang maha kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa.